sih ya, ini kurang kurang jelas suaranya. Tadi di tempatkan saya di rumah. Nah, ayeuna ayah mau disebut usaha koperasi itu nu pertama usaha pokok, anu kedua usaha penunjang, anu ketiga usaha tambahan. Usaha pokok nanaon? Tadi kan disampaikan pilih di antara lima. Usaha penunjang nanaon, usaha tambahan nanaon, maka misalkan tambahan yang memproduksi obat-obat tradisional. Usaha ngan beda na koperasi jeung PT ari PT mah misalkeun direkturna pado komisarisna istrina misalnya bendaharana adikna boleh tapi kalau koperasi ya pemiliknya siapa pemiliknya adalah semua anggota jadi bapak ibu bisa menentukan suara di koperasi. Kalau di perusahaan bagaimana direktur dengan para pemegang saham. Tapi kalau di koperasi di dalam rapat anggota semua anggota boleh menyampaikan pendapatnya. Bisa. Jadi kami ini satu-satunya dibagi ke nama dinaha boleh. Tapi di PT masih bisa. Jadi nanti silakan disepakati. Berapa yang akan dijadikan modal operasi? Modal pokok operasi didapat dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Namun misalkan simpanan pokoknya misal 500 ribu, anggota